Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل هداه. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan kepadanya. Tatkala semua perkumpulan, tatkala semua persahabatan sirna dan berubah menjadi permusuhan, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan tetap bersama menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Dan semoga selawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebagian ana lihat sudah mulai ngantuk. Memang bawaannya habis asar ini bawaannya tidur. Antum mau dengerin ceramah enggak? Ada dengerin ceramah sebagai pengantar tidur. Mau, iya mau. Habis nanti 15 menit tahu-tahu hilang gitu ya. Tahu-tahu sampai ke Merauke, mana balik lagi. Jangan ngurusin orang, Ustaz. Urusin diri sendiri. Itu tema kita pada sore hari ini, tanggal 24 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah. Antum, ya, berapa hari lagi kita Ramadan? Biar yang ditanya jawab, jangan ngurusin orang, antum. Nah, mana hadiahnya? Mana panitia ini? Hadiahnya mana? Apalah semen satu sak, dua sak taruh sini. Masa Menara Busua gak ada hadiahnya? Bawa ini semen gak apa-apa. Dua tiga sak suruh bawa pulang. Semen. Nah, antum, berapa hari lagi kita puasa? 70. Betul. 170. Insyaallah. Antum. 66 hari. Kok bisa ngitungnya? Gimana ngitungnya? Gimana? Ada di sosial media. Antum enggak pakai ngitung berarti. Betul. Ngitungnya gimana? Anda disebutkan hari ini tanggal berapa? 24 Jumadil Akhirah. Habis Jumadil Akhirah bulan apa? Bulan apa? Biar dia yang jawab ya, Ma. Kita ini belajar tidak ngurusin orang. Habis Rajab, Syaban, habis Syaban Ramadan, insyaallah. Iya. Hadiahnya nanti diambil panitia. Bingung mintain hadiah panitianya. Baik, nanti laporan ke panitia. Siapa nama antum? Abdul Aziz. Nanti jumpain Bapak Imron ya. Nah, Bang Imron. Mana Bang Imron?
Ya, itu yang lagi berdiri. Jamaah rahimakumullah. Allah berfirman di surah Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalan dia sendiri. Di surat Al-Isra ayat 15, Allah mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, petunjuk itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Antum datang ke tempat ini, meninggalkan rumahnya, meninggalkan waktu istirahatnya, duduk di tempat ini, itu manfaatnya bukan untuk orang lain, dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk antum sendiri. Antum ngaji, antum dapat manfaat. Dan ada orang yang mendapatkan berkah dari kesolehan hamba. Iya, ada anak yang dijaga sama Allah karena kesolehan orang tuanya. Sampai sebagian ulama itu mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati hatta uhfadha fika. Aku akan menambah salatku agar Allah menjagaku di dirimu. Wallahi jamaah. Ada seorang ibu yang cerita bagaimana anaknya berzina, padahal sudah dijaga sama orang tuanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Yang tersesat, kesesatan itu dampak buruknya akan menimpa dirimu sendiri. Kita ini bertanggung jawab atas diri kita, bukan orang lain. Dan enggak mungkin pelaku dosa membebankan dosanya kepada orang lain. Antum yang mencuri, antum yang minum khamr, masa orang lain yang dapat azab dan siksanya? Sejatinya tidak. Akan tetapi kita bisa diazab gara-gara dosa orang lain, disebabkan kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Artinya dosa kita tidak mengingkari. Dosa dia minum, kita punya teman gak puasa, kita biarkan, jangan ngurusin orang lain. Antum diamkan teman antum gak puasa, gak sholat. Ketika azab Allah turun, antum kena. Kenapa? Karena antum punya tugas untuk diri antum merubah kemungkaran yang antum lihat. Antum ngelihat kemungkaran terjadi, lalu antum biarkan, Allah akan mengazab antum. Lalu Allah mengatakan, dan kita wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kita tuh tidak mungkin memberikan azab kepada suatu kaum sampai kita mengirim para rasul kepada mereka. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk ngurusin diri kita sendiri. Dan orang yang sibuk ngurusin diri sendiri, orang itu akan hidup tenang, damai, dan dia akan dicintai oleh orang.
Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Allah akan menutupi aib antum. Gara-gara antum tidak suka cari aib orang lain, tidak suka membicarakan orang lain, Allah tutupin aib antum dan Allah jadikan manusia tidak ngomongin antum, nggak ngomongin kita, karena kita sibuk ngurusin aib kita. Sebaliknya, orang yang sibuk ngurusin orang lain, fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini, maka biasanya orang itu akan lupa dengan aib dia sendiri. Dan dia pun akan menjadi tumbal perbuatan dia sendiri. Orang akan ngomongin dia. Orang akan cari-cari kekurangan dia. Dan kita tahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ini ngurusin orang. Terkadang ibu-ibu ngurusin tetangganya. Tetangga ini lagi mau nikah, kayaknya calon suaminya seperti ini, seperti itu. Tetangga ini kayaknya mau cerai. Fulan kayaknya macam-macam yang dia bicarakan. Barang siapa yang sibuk ngurusin kesalahan orang, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qulubihim. Wahai orang-orang yang beriman lisannya, tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, kalian jangan suka ngomongin orang Islam, jangan suka ghibain orang, membicarakan keburukan orang. Wala tattabi'u auratahum, dan jangan mengikuti, mencari-cari kesalahan orang. Kita ini enggak perlu dicari kesalahannya, udah banyak kesalahannya. Apalagi dicari, tambah banyak. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu berbuat salah. Jadi kalau ada orang mengatakan antum banyak salahnya, antum benar. Sahih itu. Kalau dikumpulkan dalam kitab, mungkin kitabnya akan berjilid-jilid kalau bicara kesalahan. Nabi alaihissalam sudah mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Bukan manusia yang cari, tapi Rabbul Alamin, alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun dosa yang antum lakukan kemudian tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalal. Maka orang itu akan dilecehkan, dibongkar aibnya, sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib saudaranya, yang tidak suka membicarakan kesalahan saudaranya, Allah akan menutupi kesalahan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jadi kalau antum ingin kesalahan antum tidak dibongkar, tidak dibicarakan oleh orang, mudah sekali. Antum jangan bicarakan kesalahan orang. Jamaah,
manusia yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, keburukan orang lain, dia itu sejatinya hendak menutupi kekurangan dia sendiri. Dia itu banyak salah, tapi gimana supaya orang tidak melihat kesalahannya? Dia bicarakan kesalahan orang. Ada seorang badui mendengar seorang lelaki mencela orang lain. Keburukannya dia bicarakan. Lalu apa kata orang ini? Laqad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Engkau itu sekarang menunjukkan aib-aib yang ada pada dirimu dengan cara engkau menyebutkan aib orang lain. Sebenarnya yang engkau itu seperti itu sebenarnya. Maka engkau membicarakan aib orang lain untuk menutupi aib dirimu sendiri. Li'anna taliba laha yatlubuha biqadri ma fihi minha. Orang yang mencari-cari kesalahan itu sebenarnya dia mencari sekadar dengan aib yang ada pada dirinya. Aku tuh kayak gini, kayaknya orang ini sama kayak aku. Ahibati fillah, kita tuh ketika mencari kesalahan orang disebabkan karena kita ujub dengan diri kita sendiri. Antum merasa udah benar, merasa paling baik, sehingga antum mulai membicarakan orang lain. Aun ibn Abdillah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, la ahsabur rajul yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku ngira kalau ada orang membicarakan aib orang, sibuk membicarakan orang lain, dia itu sedang lupa dengan aib dia sendiri. Makanya kita butuh cermin ya, Pak. Untuk melihat kalau anak ini, anak sekarang pakai baju ini, baju putih. Kadangkala anak melihat ada orang pakai baju putih juga, anak ngomong, baju antum ada kopinya di sini. Ana melihat, padahal di belakang punggung ana semuanya bekas kopi. Cuma ana tidak melihatnya. Orang lain yang melihat. Ustaz, antum ngomongin orang ada kopinya di sini. Punggung antum semuanya kopi. Astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang lupa. Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kunna nuhaddath anna aktharan nas khataya afraghuhum li dhikri khatayan nas. Dulu kita dikasih tahu orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling sering membicarakan kesalahan orang. Itu orang paling banyak salahnya, sehingga dia berusaha ngomongin kesalahan orang. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan. Cukup sebagai dosa orang itu tidak jadi orang soleh. Antum tuh cukup menjadi pelaku dosa ketika antum tidak jadi orang soleh. Thumma yajlis fil majalis wa yaqa fi 'irdis salihin. Lalu antum duduk sama orang mulai membicarakan kesalahan orang-orang soleh. Kenapa? Ya, karena dia enggak soleh. Bakar bin Abdullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi 'uyubin nas nasian li'uyubihi fa'lamu annahu qad mukira bihi." Kalau engkau melihat seorang
yang disibukkan dengan aibnya orang lain, lupa dengan aibnya dia sendiri, ketahuilah orang ini orang yang kasihan. Dia sedang tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadha fi 'aini akhi wa yansa al-jid'a fi 'ainihi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pepatah yang ada di Indonesia. Apa pepatah di Indonesia? Gajah di pelupuk mata. Apa pepatahnya coba? Apa? Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak sama dia. Nabi SAW mengatakan seorang di antara melihat kotoran kecil mungkin seperti debu yang ada di mata saudaranya, dia kelihatan. Matamu kok ada kotorannya? Dan dia lupa kalau ada pohon, sebatang pohon di mata dia. Enggak kelihatan dia. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak 1440 tahun yang lalu Nabi alaihi salatu wassalam berusaha mendidik umatnya. Jemaah, sibuk dengan kesalahan orang lain ya, itu akan mendorong kita untuk ghibah. Awalnya sih dari su'udzon. Makanya Allah larang kita su'udzon. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Awalnya tuh prasangka buruk sama fulan. Kemudian wala tajassasu. Jangan memata-matain orang. Antum berusaha untuk masuk ke HP dia. Pengin tahu apa yang dia tonton di HP-nya. Antum jadi hacker. Masuk ke komputer dia. Cari-cari. Dapat. Ternyata su'udzon antum beneran. Oh. Ternyata perasaan ana tepat. Fulan ini memang orang gak baik. Tapi selesai. Apakah selesai di hati dia itu? Enggak selesai. Akan menjadi konsumsi publik. Mulai dia kumpul sama sahibnya, ngopi. Ngopi ini kurang enak. Kalau enggak ada pisang gorengnya. Gimana kalau kita jadikan fulan pisang goreng? Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian? Enggak suka, kalian benci itu jemaah. Allah memberikan permisalan yang sangat menjijikkan supaya kita meninggalkan ngurusin orang itu. Kalau engkau benar, enggak, ana Ustaz ingin memperbaiki fulan. Baik, datang ke fulan, kasih nasihat fulan. Enggak perlu jadi konsumsi teman-teman lainnya. Coba gambarkan, antum masuk restoran. Di sana ada teman antum sudah dalam kafan. Kemudian antum bongkar. Buka bareng-bareng. Ya Allah, ini mau pakai kecap apa pakai bumbu? Kalau orang solusi suka yang pedes-pedes. Dia mulai buka mulutnya, lisannya digunting, dia campur sama sambel. Allah, enak ternyata. Siapa yang ngomong enak? Itu yang terjadi.
Dan kita tahu dosa ghibah ini akan mengantarkan nantinya kepada permusuhan. Antum gara-gara ada ghibah yang awalnya antum baik sama fulan, lalu jadi gak baik antum, jaga jarak sudah. Aduh, ini yang katanya fulan kalau ngutang gak bayar. Kan boleh, ghibah itu boleh jamaah dalam kondisi tertentu. Hukum asalnya haram, tapi kalau maslahatnya lebih besar diperbolehkan. Contohnya, kalau ada orang mau melamar seorang wanita, antum udah nikah? Alhamdulillah. Antum belum, mau nikah antum? Iya. Nah, ketika ada orang tanya, siapa nama antum? Khairun. Ustaz kenal sama Khairun? Kenal sih, waktu anak kajian dia di soft pertama. Ini baru satu jemaah. Enggak Ustaz, masalah akhlaknya ini. Oh enggak tahu. Coba tanya sama orang lain. Cari tahu. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang ingin mencari tahu tentang Khairun ini karena mau diambil mantu. Anak kepengin tahu, Ustaz. Boleh, boleh pada waktu itu. Antum masuk kepada akun Facebook dia, dilihat dengan siapa dia berteman. Masuk ke IG dia, dia tuh jadi followernya siapa? Oh, ternyata followernya Ronaldo. Hai. Kayaknya kurang baik ini. Masa jadi followernya orang kafir? Ada yang jadi followernya Ronaldo di sini? Hati-hati jemaah. Kita cari tahu sampai ada, oh Khairun ini Ustaz, memang Ustaz kalau kajian soft pertama Ustaz, tapi orangnya bakhil Ustaz, pelit. Boleh enggak ngomong seperti itu? Boleh enggak jemaah? Boleh, dalam bab memang mau menikahkan dia dengan anak kita. Anak mau cari tahu memang. Soalnya perempuan kalau dapat suami yang bakhil, kesian. Betul sama. Perempuan tuh kalau kasih dua pilihan, dapat pemuda tampan, gagah, tapi pelit, sama dapat satu, ya orang sudah agak tua, tapi royal sama duit jama. Milih mana perempuan tuh jama? Yang royal duitnya jama. Enggak laku antum. Lewat udah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika orang bukan mencari-cari kesalahan, bukan, maka kita perlu membedakan hal itu. Ahibati fillah, Al-A'mash mengatakan, sami'tu Ibrahim yaqul inni la ara syai' akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtala bimithli. Aku melihat sebuah keburukan terjadi, aku bisa ngomong, tapi aku tahan diri. Tahu kenapa aku gak ngomong? Karena aku takut dikasih balak seperti itu nantinya. Antum ribain fulan, fulan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa jadi suatu saat antum kena itu balak. Maka hati-hati lisan antum jaga. Fulan ini gak kawin-kawin ya. Mungkin apa? Antum kalau ngelihat jomblo gak kawin-kawin? Nah, mana yang umur 30 belum kawin? Angkat tangan. Siapa? Umur 35. Wallahu'alam, ana dengar katanya di sini, ya tadi, nikah itu mahal sehingga banyak yang nunda. Antum sudah nikah? Masya Allah. Umur berapa nikah antum? 27. Cukup lah 27.
Kalau antum melihat fulan gak kawin-kawin, bisa jadi punya masalah dia. Mungkin gak mampu menikah, atau memang orang yang tidak baik. Maka hati-hati, jaga lisan kita. Ahibati fillah, orang yang suka membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, yang pertama Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Kalau dicari-cari kesalahannya sama Allah, maka akan terbongkar semua yang dia tutupi. Dan sebaliknya, orang yang menutupin kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi kesalahan yang ada pada diri dia. Kemudian kita tahu pada hari kiamat nanti akan ada persidangan. Dan ada orang-orang yang bangkrut gara-gara punya kesalahan sama orang lain, ngurusin orang lain. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang muflis di antara kalian? Orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang cash dan enggak punya aset. Itu bangkrut. Lalu beliau mengatakan, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala kebaikan. Orang ini orang baik. Salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki fulan. Kadangkala antum itu mencaci maki orang yang antum enggak kenal. Dengan adanya medsos sekarang, itu fulan mungkin dia mengupload sebuah nasihat, lalu antum komentari dengan komentar yang pedas. Ada yang mengatakan iblis. Sampai ada satu orang pernah datang kepada ana, ustaz, ana minta maaf, ustaz. Ana dulu suka mencaci maki ustaz. Nah, dia cerita. Ana selalu, aduh ini Wahabi, gembongnya Yahudi atau apa. Ada orang-orang seperti itu, jemaah. Enggak kenal dia, jemaah. Tapi ngurusin orang. Apa urusan antum? Nanti pada hari kiamat akan diambil pahala-pahala antum. Amal kebajikan yang telah antum lakukan dengan ikhlas. Kalau enggak ikhlas enggak ada pahalanya. Artinya yang diambil itu amalan yang memang diterima sama Allah, karena dia pernah mencaci maki fulan, pernah menuduh fulan, pernah ngambil hartanya fulan, wa qad daraba hadza, pernah memukul fulan, bahkan mungkin mengucurkan darahnya fulan. Fa yu'khadhu min hasanatihi, maka akan diambil dari kesalahan-kesalahan, afwan, dari kebaikan-kebaikan orang ini, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakitin. Gimana kalau yang disakiti sama dia, yang pernah diribain sama dia, yang pernah dibully sama dia, itu orang banyak. Sampai seorang masyayikh menceritakan, kalau antum mengatakan, oh orang-orang Sulawesi itu memang umpamanya bakhil, antum itu punya dosa sama orang Sulawesi semuanya. Gimana minta maafnya antum? Gimana antum minta maafnya?
apa lewat koran. Koran terbanyak di Sulawesi, ana mohon maaf ya, ana telah menuduh seperti ini umpamanya. Kalau ada yang menuduh sebuah kabilah, ini banyak terjadi. Oh, orang Bugis itu seperti ini. Mungkin suku Bugis gak suka dengan suku Makassar sama suku Mandar. Kadangkala terjadi omongan-omongan tidak nyaman. Antum ada apa ngurusin orang? Kenapa? Karena dia merasa ujub tadi, merasa sudah suci, bersih dari dosa. Kalau ternyata nanti orang-orang yang pernah dia sakitin itu semua telah selesai, sampai pahala antum habis, datang orang lain, ya Allah fulan, ya Allah, pernah menulis di akunku, memberikan komentar kalau aku pendusta katanya, aku pembohong katanya. Pahalanya sudah habis. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi jemaah? Dosanya orang ini dilimpahkan kepada dia. Thumma utkhila finnar. Kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ahibati fillah, kita jangan ngurusin orang. Urusin diri antum. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullah faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Jalla Jalaluh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang, bukan orang lain, antum, anak, antum, antum semua, setiap jiwa melihat apa yang sudah antum persiapkan untuk hari esok. Antum lihat sekarang, antum bisa ngecek zikir antum berapa. Gak usah ngelihat orang lain, oh fulan ini kayaknya ya gak pernah sholat sunnah. Urusannya, kenapa antum bicara seperti itu? Antum tanya, antum sholat sunnahnya bagaimana? Sholat wajibnya antum gimana? Apakah sudah baik apa belum? Umar bin Khattab, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat ini, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kalian hisaplah diri kalian sendiri. Enggak usah menghisap orang lain tentu. Fulan nih kayaknya masuk neraka kayaknya fulan. Antum hitungnya dari mana antum? Ana udah hitung itu amalan dia, ana sudah hitung. Kayaknya lebih banyak dosanya dia, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Antum hisap diri antum, duduk. Perlu kita punya waktu-waktu menyendiri untuk menghisap diri kita. Bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia hendak meninggal dunia, datang orang-orang takziah kepada Umar, mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kebaikan-kebaikan Umar disebutkan. Apa kata Umar? Wadittu anna dzalika kafafan li. Maunya aku itu sudahlah, semua amalku dengan dosaku sama. Artinya enggak dapat pahala enggak apa-apa, yang penting aku tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sibuk menghisap diri mereka. Mereka tahu dengan kekurangan diri mereka. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Ada seorang sahabat Thabit ibn Syammas yang dia kemudian di rumahnya, enggak ke masjid dia. Bahkan dia minta sama istrinya, tutuplah pintu rumah ini sudah. Kayaknya aku sudah nunggu kematian saja. Kenapa? Dia mengatakan Thabit ini termasuk khatib, oratornya Nabi Muhammad SAW.
Dia itu kalau berbicara lantang suaranya. Dia berpikir ayat itu turun karena dia. Karena dia suaranya lebih tinggi dari suara Nabi alaihissalam. Maka dia berangkatkan, sudah amalku gugur semuanya. Gara-gara suaraku lebih tinggi dari suara Nabi alaihissalam. Ini orang yang ngurusin urusan dia. Kalau antum mungkin, oh kayaknya fulan yang cocok ini. Kayaknya ceramahnya ustaz anu itu untuk fulan itu. Subhanallah. Sahabat mengatakan dia sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat untuk mencari tahu ada apa dengan sahabat. Berangkat. Akhirnya sahabat cerita, aku takut termasuk dalam ayat itu. Habis sudah amalanku selama ini gugur. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal kalian gugur, kalian enggak merasa. Tapi merasa baik. Akhirnya Rasulullah SAW ngasih tahu kepada sahabat ini, sampaikan kepada Thabit, dia itu termasuk penghuni surga. Allahu Akbar. Orang ketika takut dengan dirinya, dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia berusaha untuk menyucikan dirinya karena tahu banyak dosa. Ini faedahnya menghisap diri, memikirkan diri sendiri. Namun bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja Allah perintahkan engkau tuh urusin dirimu sendiri. Alaikum anfusakum. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian urusin diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat. Kalau kalian dapat hidayah, kita berusaha memperbaiki diri kita, kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, karena kita diperintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sebuah kelompok yang mengajak kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Harus ada tetap seperti itu. Kita melihat teman kita enggak sholat, jangan dibiarin. Kalau teman antum mengatakan urus dirimu sendiri, sampaikan engkau itu bagian dari diriku. Aku bersamamu itu seperti dua ruh dalam satu jasad. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin lain itu ibaratkan bangunan yang saling menguatkannya. Antum melihat orang-orang berzina, minum khamr di kampung, nyabu, jangan dibiarin. Kalau mereka mengatakan nanti antum urus diri antum sendiri, ana sedang ngurus diri ana sendiri. Ana bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluh. Engkau melihat kemungkaran, kenapa engkau tidak perbaikin? Ana bakal ditanya, bukan antum yang ditanya. Urusan antum nanti sama Allah, urusan antum sendiri. Allah akan tanya sama ana. Dan kita tahu jemaah, salah satu penyebab turunnya azab dalam hadis Zainab, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Zainab, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, mungkinkah kita binasa, mungkinkah kita hancur padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh, masih ada imam masjid, masih ada yang sholat di masjid, masih ada yang membaca Al-Quran, masih ada yang berzikir, masih ada yang puasa Senin Kemis, mungkinkah kita hancur binasa?" Mungkin tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am. Idza kathurul khabath. Iya. Mungkin saja. Apabila banyak kekejian yang merajalela di masyarakat. Orang soleh ada tapi kemungkaran merajalela. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab, kepada kekacauan yang tidak menimpa pelaku dosa saja, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja. Khusus ini azab khusus buat orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, kalau terjadi gempa, apakah hanya untuk orang yang zalim? Apakah imam masjid enggak kena? Apakah masjid tidak hancur? Kita melihat apa yang terjadi di Palu. Kita melihat apa yang terjadi di Lombok. Masjid hancur. Rumah Allah hilang ditelan bumi. Apa salahnya anak-anak kecil harus ditelan bumi? Orang lagi dengan kerudungnya mungkin mati. Allahu Akbar jamaah. Di Palu itu ada sebuah sekolahan tahfidz, pondok tahfidz Quran untuk perempuan. Anda kalau dengar ceritanya itu, ketika terjadi gempa, ada beberapa anak di dalam sana, perempuan anak-anak masih. Mereka malam hari itu, kejadiannya maghrib apa mau isya waktu itu. Mereka akhirnya terpisahkan satu sama lain, mereka lari akhirnya tertimpa. Akhirnya mereka saling mengaji. Momen satu membaca amma yatasaalun. Nanti ada yang melanjutkan anin naba'il azim. Nanti ada suara dari jauh alladzihum fihi mukhtalifun. Terus kita nunggu bantuan berhari-hari jemaah. Besoknya suara yang di sana sudah hilang. Suara yang di sana sudah hilang. Mati. Maka kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Tugas kita ketika melihat kemungkaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Yang tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Sampaikan, mas, waktunya sholat. Ayo sholat. Kita lihat di bulan Ramadan bentar lagi, banyak orang-orang yang puasa tapi gak sholat. Antum pernah melihat acara buka bersama. Buka bersama. Ana pikir buka bersama itu buat orang-orang soleh, jemaah. Di restoran, jemaah. Sudah azan terus makan ya sampai isya masih makan mereka. Ana ngomong kapan sholatnya mereka? Mungkin ana seudzon aja jamaah. Bisa jadi mereka sholat dalam mengantarkan makanan-makanan itu, mungkin mereka sholat di sana. Wallahu a'lam. Rubah kemungkaran. Kita menjaga negeri ini jamaah. Negeri ini kita jaga. Kita punya teman melakukan riba. Utang riba, kita kasih tahu, sayang kamu kalau pakai riba. Kenapa? Saya bisa bayar kok. Bukan masalah bayar gak bayar, antum itu terlaknat. Gimana terlaknat? Tiap hari antum berdoa, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Minta rahmat Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Sedangkan Allah telah melaknat orang yang makan riba. Maka kita perlu kasih tahu saudara-saudara kita. Jangan dibiarin. Kecuali kita udah kasih tahu, dia ngomong, udah antum gak usah ngurusin anak. Iya. Anak akan terus menyampaikan. Setelah itu tugas ana selesai. Yang tidak bisa mengingkari dengan lisannya, ingkari dengan hatinya. Antum lagi ngobrol, nih ngomongin orang. Antum gak enak mau ngomong. Banyakan kita kan, aduh gak enak Ustaz. Di grup, kadangkala sekarang ngomong gak harus kumpul. Kadangkala di grup, mulai ngomong fulan, fulan kayak gini, kayak gitu. Antum melihat itu. Apa tugas antum? Ana tidak bisa mengingkari dengan lisan Ustaz. Ana mengingkari dengan hati. Bagus. Tapi konsekuensinya antum harus keluar dari sana.
Konsekuensi orang yang mengingkari dengan hatinya harus meninggalkan tempat kemaksiatan itu. Kemaksiatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri. Ana bari, kata Nabi, aku berlepas diri dari seorang muslim yang duduk di meja makan yang di situ ada khamr. Antum mengatakan, ana enggak minum khamr, Ustaz. Ana alhamdulillah, ana minta minuman soda. Alhamdulillah ana bisa menjaga diri, Ustaz. Teman-teman ana pada mabuk semua. Na'udzubillah. Antum ada di tempat itu. Makanya kata para ulama, kalau ada orang melihat kemungkaran, kemudian dia mendiamkannya, apa namanya? Syaitanun akhros. Setan tapi bisu, enggak bisa ngomong. Maka itu konsekuensi kita, jemaah. Dan apabila amar ma'ruf ditinggalkan, nahi mungkar diabaikan, kita hanya tinggal tunggu kapan negeri kita ini akan hancur, jemaah. Yang di rumahnya tolong urusin keluarganya. Antum punya istri, antum punya kakak, punya adik, urusin. Jangan ngurusin rumah tetangga antum dulu. Perbaikin diri antum. Kemudian yang di tempat kerja satu kantor, melihat temannya na'udzubillah mungkin dia duduk berduaan laki perempuan, ngobrol bersama berduaan, antum kasih tahu, ini mahramnya antum. Bukan. Hati-hati. Yang ketiganya itu setan. Takut. Oh enggak, antum su'udzon. Kita ini hatinya bersih. Aduh, susah ngasih tahu orang kayak gini. Maka jamaah, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Dan kita akan disidang sendiri-sendiri pada hari kiamat nantinya. Antum persiapkan jawaban. Teman antum akan mempersiapkan jawaban ketika dia ditanya. Karena semuanya akan diberhentikan di padang mahsyar. Akan ditanya tentang umur yang Allah berikan kepada dia. Antum gak akan ditanya tentang umurnya fulan. Sahib antum itu umurnya dihabisin buat apa? Waduh. Iya, ya Allah, ana lihat dia main bola, sholat. Gak ada pertanyaan kayak gitu. Antum akan ditanya umur antum buat apa? Waktu yang Allah berikan kepada antum dipakai buat apa? An umrihi fima afna. Akan ditanya tentang harta antum, bukan harta tetangga antum. Antum akan ditanya, min aina tasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana kamu dapat duit itu, dapat dari mana antum? Enggak perlu ngomong, fulan ini beli motor dapat dari mana duitnya ya. Enggak ada urusan antum. Antum akan ditanya, antum HP ini dapat dari mana antum HP ini? Ditanya, dibuat apa? HP-nya dibuat apa? Kemudian akan ditanya ilmunya. Fulan ini Ustaz, Masya Allah lulusan pesantren Ustaz. Tapi kesian deh, gak diamalkan ilmunya. Kalau antum, oh alhamdulillah, walaupun tidak lulusan pesantren, ana amalkan ilmunya. Antum akan ditanya ilmu yang antum dapat diamalkan apa tidak. Fulan nanti akan ditanya. Dengan seperti ini jamaah, tatkala kita semua ngurusin diri kita masing-masing, berusaha memperbaiki diri sendiri, insya Allah semuanya akan bareng-bareng jadi orang baik. Tutupin kesalahan orang, tutupin agar Allah menutupin kesalahan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana dikasih waktu 1 jam tadi karena kita mau masuk ke sesi tanya jawab untuk selanjutnya. Nah. Afan Ustaz, ana punya teman pengurus masjid tapi masih suka nonton film barat. Kenapa film barat? Karena ada film timur.
Beliau adalah teman kamar saya, Ustaz. Apakah saya harus keluar tinggalkan ia jika dia sedang nonton film barat? Ya, antum kasih nasihat dia. Karena termasuk kesempurnaan agama seorang muslim, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Apalagi dia ini pengurus masjid. Apa sih yang didapat dalam film baratnya? Yang jelas di situ antum akan melihat aurat, melihat wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, dan tidak akan diajarkan bagaimana sholat karena memang mereka tidak sholat. Maka tugas antum memberikan nasihat, kalau dia sedang nonton antum keluar. Iya, itu solusinya. Dan seharusnya orang yang berada di rumah Allah itu orang yang paling dekat sama Allah. Tapi di masa sekarang ini, Allah jamaah, ana benar-benar shock mendapatkan sebuah pertanyaan. Ada sebuah aplikasi namanya Halo Ustaz. Itu seorang bertanya, Ustaz, ana mau tanya Ustaz, ada tetangga kami, dia itu pegawai di KUA. Ustaz suka menikahkan orang, jadi imam di masjid. Ternyata dia itu sudah lama murtad, Ustaz. Ketika mati itu dibakar jasadnya. Dibakar jasadnya. Ikut agama yang kalau mati dibakar. Gimana, Ustaz, pernikahan yang dibuat sama dia, Ustaz? Tanya sama keluarga yang memang sudah lama dia murtad. Terus kenapa masih menjadi imam? Karena jadi pegawai. Kenapa tetap di KUA? Karena dia pegawai, cari duitnya di sana. Maka hati-hati, seharusnya kerjaan antum itu membuat antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya berpikir momennya jadi marbot di masjid, hanya untuk duit, hanya untuk batu loncatan, bukan cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya seperti ini, tidak menampakkan bagaimana sosok seorang yang mengurus rumah Allah SWT. Semua orang akan memuji antum, masya Allah fulan pengurus masjid, masya Allah alai. Padahal ketika di kamar dia nonton film barat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cara mengajak tetangga dekat rumah atau teman sendiri untuk sholat di masjid berjamaah tanpa menyakiti hatinya? Karena terkadang ada niat tapi sangat sulit untuk dikerjakan. Ya tinggal diajak jamaah. Yuk sudah azan. Oh iya, insya Allah lah antum duluan berangkat. Nanti dia gak berangkat lagi. Ana pernah di kampung itu. Ya teman-teman dulu, ayo masjid jamaah, masjid katanya. Iya titip sekarang. Titip sholatnya jamaah. Kita menghadapi orang-orang yang memang jauh dari agama ini, kita harus sabar. Artinya antum tidak perlu mencaci maki dia. Antum mengajak dia dengan cara yang baik-baik. Sampaikan, ayolah sekali-kalilah ke masjid. Antum akan merasakan sensasinya. Beda sholat masjid itu antum. Ada orang yang gak pernah ke masjid kecuali Jumatan jamaah. Setelah dia ke masjid pada maghrib, dia merasakan, ya Allah kok enak ya ke rumah Allah. Itu yang perlu kita mengajak mereka bagaimana ke masjid, dengan menyampaikan kepada dia, ini loh pahala sholat ke masjid seperti ini, seperti itu. Karena itu termasuk yang memotivasi orang untuk beramal, itu ilmu. Ada seorang yang mengatakan kepada ana, sejak ana tahu fadilah sholat isya dan subuh berjamaah ke masjid, ana berusaha untuk tidak meninggalkan dan berusaha untuk tidak telat. Karena dia tahu fadilahnya. Apa fadilahnya? Man shallal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shallal fajr fil jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah. Yang salat subuh berjamaah seakan-akan salat semalam suntuk. Siapa yang kuat dari jam 8 berdiri sholat sampai subuh, dia mengatakan gak kuat. Makanya anak paling tidak dua sholat ini anak jaga, anak dapat pahala sholat
tahajud semalam suntuk. Ilmu yang membuat orang itu jadi berubah. Maka tugas antum bagaimana sekarang ilmu ini bisa sampai kepada, bisa lewat buku. Ini ada buku bagus ini tentang fadilah sholat berjamaah. Nih, bolehkah memberikan jawaban tentang kekurangan fisik teman kita atau kebiasaan buruknya? Contoh, teman kita ini punya luka di bagian tertentu, atau teman kita ini suka mendengkur ketika tidur. Ketika ada akhwat yang bertanya tentang dia untuk mencari informasi sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius, boleh jawab. Momennya gimana? Ya, dia kalau tidur biasanya seperti kereta api. Nah, itu bahasanya yang lebih bagus gitu ya, jangan terlalu vulgar. Karena mendekur ini termasuk aib, jemaah. Pernah ada suami istri bercerai gara-gara mendengkur. Antum ketawa-ketawa. Istri antum yang suaminya mendengkur itu sebenarnya udah bosan gitu, ya Allah ya. Allahu Akbar, jemaah. Ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki. Subhanallah. Perempuan ini sensitif, enggak bisa tidur kalau ada suara. Suaminya subhanallah tidur langsung bunyi, ya itu istrinya enggak kuat, maka suaminya digoyangin ya. Kalau dibangunin kan akhirnya enggak mendengkur dia. Istrinya mau tidur, baru mau tidur bunyi lagi suami. 2 pekan karena sering dibangunin sama istrinya, apa kata suaminya? Sudah, aku ceraikan kamu. Iya, jemaah. Memang dua-duanya salah. Yang pertama, ini kan masalah bisa dibicarakan di awal. Atau si istri berusaha untuk bersabar, karena semua itu butuh pembiasaan. Ada orang yang biasa tidur dengar suara AC, di musim dingin pun AC-nya tetap dia hidupkan. Bukan karena ingin hawa dingin, tapi karena ingin suara. Bahkan ada teman itu tidur di padang pasir, dia lagi camping, gak bisa dia tidur di tenda itu, jemaah. Akhirnya dia setel radio, tapi yang gak ada suaranya. Yang gak dia, gak ada channelnya, jemaah. Itu dia tidur, bisa tidur gitu, jemaah. Istri ini pun kalau dia terbiasa mendengar dengkuran suaminya, insya Allah dia itu rindu sama dengkurannya. Mungkin kalau suaminya lagi kerja keluar kota, dia bingung, kok gak ada suara di rumahnya. Dia setel radio akhirnya untuk mengenang. Itu hanya butuh pembiasaan. Tapi itu termasuk aib ya. Termasuk aib yang memang tadi menyebabkan pernikahan itu jadi masalah. Ya kita sampaikan, fulan ini ya kalau tidur mendengkur. Terus kalau ada luka yang memang membuat fisiknya itu jadi buruk. Tapi kalau luka-luka biasa gak perlu. Ada luka di jarinya, ya gak perlu lah seperti itu. Jadi apa saja aib yang bisa membuat pernikahan itu jadi bubar, itu perlu diceritakan. Tapi kalau enggak, gak masalah. Oh, dia botak sedikit, ya kelihatan Nana kalau botak lah. Umpamanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ana gak berani jawab. Pak Ustadz, saya suka ceritain pimpinan kami secara berjamaah sama semua teman-teman di kantor, karena integritasnya tidak baik. Bagaimana Pak Ustadz, mohon sarannya. Apa gunanya menceritakan? Kalau memang ingin memperbaikin, berarti musyawarah. Yuk, apa yang harus kita lakukan? Umpamanya kita menulis surat untuk memberikan nasihat gitu ya. Atau apa yang perlu kita lakukan? Tapi kalau sekedar ngomong-ngomong saja, akhirnya jadi riba. Tapi kalau omongan antum itu untuk diambil langkah selanjutnya, enggak, kayaknya ini enggak bisa dilanjutkan. Kalau seperti ini perusahaan kita bisa tutup nantinya. Maka antum mungkin ngobrol, datang utusan
Gak usah pakai demo. Kan kadang-kadang orang kalau ada masalah sama atasannya mogok kerja, gak perlu untuk mogok kerja. Antum datang jumpain atasan, maaf pak, kami utusan dari teman-teman ingin berbicara. Sampaikan. Tapi gak perlu akhirnya jadi bahan omongan terus menerus. Setiap kumpul ngomongin atasannya kayak gini. Itu tidak baik, bahkan yang ada antum transfer pahala kepada atasan antum. Barakallahu fikum. Apakah memberitahukan kesalahan orang lain kepada atasannya yang sudah sering mengganggu pekerjaan kita, termasuk ghibah yang terlarang? Nah, di antara ghibah yang diperbolehkan itu mutadzallimin, orang yang dizalimi. Anda dizalimi oleh fulan, lalu Anda sampaikan, pak, saya ini selalu diganggu sama fulan. Itu boleh. Karena bukan untuk menceritakan kesalahannya, tapi untuk diambil tindakan. Tentunya kita cerita ini kepada orang yang punya kebijakan. Gak mungkin antum cerita kepada istri antum. Datang kepada istri antum, ana ini suka diganggu sama fulan. Kira-kira istri antum bisa ngambil tindakan? Gak bisa, antum jadinya ghibah. Tapi kalau antum sampaikan kepada atasan yang memang memiliki kewenangan untuk ya untuk memanggil dia, maka itu yang seharusnya antum lakukan. Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang. Apakah ketika seorang istri menceritakan kesalahan atau kebiasaan yang terjadi di tetangganya kepada suaminya termasuk ghibah yang terlarang? Nah, kecuali si istri minta suami supaya menegur itu tetangga. Jadi kalau ngomongnya itu untuk mengambil tindakan dan kepada orang yang bisa mengambil tindakan, itu termasuk diperbolehkan. Karena tujuan kita bagaimana kemungkaran ini semakin berkurang. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau istri ngomong, bang, tetangga ini bang, ana lihat tadi masukkan laki-laki bang ya ke rumahnya, mungkin abang bisa ngasih tahu lah. Nah itu gak apa-apa. Karena tujuannya supaya suami mengambil tindakan. Ada orang umpamanya pesta miras, kita melihat, kita datang kepada Pak RT, kepada Bapak Polisi, kita sampaikan, itu termasuk yang diperintahkan babnya, bab amar ma'ruf nahi mungkar, itu babnya. Saya sedang proses berhijrah dan mulai berkumpul dengan wanita-wanita yang solehah insyaallah. Tapi dalam proses banyak saya melihat wanita-wanita yang bercadar maupun yang tidak, tapi tetap syar'i pakaiannya, masih suka eksis di medsos. Dengar. Atau foto-foto yang membuat saya berpikir, kenapa bisa begitu? Apakah saya termasuk ngurusin orang lain? Lalu bagaimana supaya hijrah saya tetap istiqomah? Buat teman-teman yang hijrah, hijrah itu bermula biasanya dari semangat. Alhamdulillah, semangat ini harus ditopang dengan ilmu. Karena semangat saja tanpa ilmu akhirnya tersesat. Maka kalau anti melihat itu sesuatu kok kayaknya kurang pantas Ustaz ya, itu benar. Orang kalau sudah hijrah, tinggalkan segala perkara yang gak berguna. Yang pertama tinggalkan yang haram, kemudian naik lagi dia, terus mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan yang makruh. Terus dia berusaha lagi, naik lagi bab hijrahnya, sampai dia meninggalkan yang mubah karena takut masuk kepada yang haram. Kadangkala kita meninggalkan hal-hal yang mubah karena takut menyeret kita kepada yang haram. Ngobrol itu boleh, tapi nanti kalau lama-lama ngobrol kayaknya nanti ngomong yang gak enak. Ustaz, udah bisa, tinggalin sudah. Mulai berkurang.
Sedangkan perempuan-perempuan yang sibuk selfie sana, selfie sini kadangkala. Tujuannya apa? Coba tanyakan kepada diri. Kenapa aku melakukan itu? Ingin pujian. Cukuplah pujian Allah untuk dirimu. Engkau jadi orang soleh, enggak perlu engkau tunjukkan. Lagi kajian, selfie, seret. Sedang kajian. Dapat apa antum? Bisa jadi pahala antum hilang dengan cara seperti itu. Maka saatnya wanita yang soleha itu nuntut ilmu. Mulai dia introspeksi dirinya. Apakah hijrahku sudah benar? Karena ada yang hijrah hanya fisiknya saja. Jamaah pakai jilbab itu tinggal beli jilbab dipakai selesai. Pakai cadar itu tinggal beli cadar dipakai selesai. Tapi merubah perilaku itu memerlukan perjuangan. Sehingga antum bisa lihat kadangkala ada seorang yang mencuri, dia pakai jilbab panjang. Ana sampai kadangkala heran jamaah. Sekarang dengan adanya CCTV itu, kadangkala orang beli emas, beli apa, pakai kerudung jamaah. Ana lihat, tahu-tahu emasnya masuk ke dalam tasnya. Astagfirullah. Maka perlu belajar, jangan cuma semangat saja. Insyaallah besok kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal itu. Jika ana melarang teman ana untuk mengambil ilmu dari Ustadz Fulan, karena si Ustadz Fulan tersebut menyimpang, ana menjelaskan penyimpangan Ustadz tersebut kepada teman ana, apakah termasuk riba? Jamaah, termasuk fitnah. Setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu munculnya sekte-sekte yang menyimpang dari agama Allah ini. Munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah, terus kelompok-kelompok yang muncul. Dan Nabi SAW memang sudah mengingatkan kita. Beliau pernah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Banyak. Itu sudah terjadi mulai meninggalnya Nabi SAW. Muncul itu bagaimana terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Siapa yang bunuh Uthman? Orang kafir. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Talib? Orang kafir? Bukan. Orang-orang Muslim. Tapi karena mereka menyimpang dari akidah yang benar. Terus apa tugas kita? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Ketika banyak orang, oh pendapat ini boleh, pendapat itu boleh, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Tamassaku biha, kalian pegang. Tidak cukup, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa'iyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan muhdatsatil, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi ketika kita ngasih tahu teman kita, hati-hati sama Ustaz Fulan. Wallahi jamaah sekarang ini, Allahu Akbar ya. Ada ustaz-ustaz yang muncul di televisi yang mengatakan semua agama sama. Bisa jadi nanti di surga itu kita ketemu sama orang fulan, loh kok masuk surga kamu? Sampai seperti itu ya. Ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, jilbab itu adat orang Arab. Emangnya istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Orang Arab itu asli. Enggak ada yang pakai jilbab. Istri Nabi SAW enggak pakai jilbab selama di kota Mekah.
Karena belum turun wajibnya jilbab. Jilbab turun di Medina. Masa Mekah enggak ada jilbab. Artinya orang Arab enggak pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam pakai jilbab. Karena perintahnya turun di Medina kepada orang-orang yang beriman di surat An-Nur, surat Al-Ahzab umpamanya. Maka kita memang perlu berhati. Apakah disebut ghibah ketika kita mengatakan hati-hati sama Ustaz Fulan, ada pemikiran dia yang menyimpang seperti ini seperti itu. Itu tidak termasuk ghibah yang terlarang karena tadi ada maslahat yang memang hendak dicapai. Bagaimana cara meminta maaf jika saya pernah mendzalimi binatang, anjing atau kucing? Antum minta ampun sama Allah SWT. Artinya Allah yang akan mengambilkan hak anjing dan kucing itu. Rasulullah SAW mengatakan, Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha. Kucing ini dia kurung. La hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kucing itu enggak dikasih makan, dikurung, kasih makan seharusnya. Enggak dikasih makan dan juga enggak dilepas supaya bisa cari makan tempat lain. Akhirnya masuk neraka. Maka kalau antum pernah melakukan itu, antum banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT dan banyak berbuat baik kepada kucing. Antum lihat ada kucing yang pernah antum tahu, mungkin saudaranya dia. Wallahualam. Masyaallah. Udah selesai pertanyaannya, gimana kira udah selesai tadi? Ini akhir-akhir ini lagi sering dibahas masalah pilpres. Soalnya adalah banyak teman yang mendukung nomor satu, jelek-jelekin nomor dua. Begitu pula pendukung nomor dua menyelekan nomor satu. Ana sudah sering beritahu dengan lisan, tapi Facebook, Instagram, dan jika sedang duduk bersama masih terus menggunjing calon-calon tersebut. Langkah apa lagi yang harus Ana lakukan? Masya Allah jemaah, ini termasuk keprihatinan bersama jemaah. Kita lihat ya, Allahu Akbar, caci, saling mencaci, saling memaki, saling menjelekkan, semua itu adalah buah dari demokrasi. Itu konsekuensinya seperti itu emang. Saling membenci, saling memusuhi. Semuanya mengatakan kampanye damai. Damai, damai. Damai maksudnya enggak perang. Tapi ada yang mengatakan perang, yang satu perang total, yang satu perang badar. Perang-perangan nanti. Subhanallah, jemaah. Tugas kita. Jemaah, antum harus tahu. Yang memberikan kekuasaan itu Allah Jalla Jalaluh. Bukan berarti yang dipilih jadi penguasa itu orang baik. Bukan. Bisa jadi yang jadi penguasa itu Fir'aun. Allah jadikan Fir'aun penguasa Mesir. Yang di bawah kekuasaan Fir'aun ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Harun, ada orang-orang soleh di sana. Allah jadikan. Allah jadikan Namrud penguasa atas siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita tuh perlu minta tolong sama Allah supaya Allah memberikan penguasa yang baik sama kita. Jangan hanya berpikir usaha. Kita berusaha memperbaiki diri kita supaya Allah kesian sama kita sehingga kita dikasih pemimpin-pemimpin yang baik. Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.
Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah pemilik kepemilikan. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Bukan yang Allah cintai, jemaah. Bukan. Ini bicara masyiah, bicara kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki. Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Kehendak, bukan cinta. Seperti kita bisa melihat, ada orang kaya raya yang gak pernah sholat, kaya raya. Gak pernah datang ke masjid, kaya raya. Kita bisa melihat kondisi seperti itu. Apa tugas kita? Ya kita bagaimana minta supaya Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Maka antum harus jadi orang baik. Antum berhenti mencela, berhenti memaki. Kalau memang ada yang buruk yang tidak antum sukai, apa yang bisa antum lakukan? Merubah? Alhamdulillah. Dengan lisan kita. Enggak bisa dengan hati kita. Paling tidak berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Antum doa, Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan penguasa buat orang-orang Islam itu orang-orang yang terbaik di antara mereka. Jaga sampai nanti pilpres selesai. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga negeri kita ini. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal makan illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la daynan illa qadayta wa la hamman illa farajta. ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jangan jadikan orang berkuasa kepada kami orang-orang yang tidak mengasihi kami, ya Allah. Baca doa itu. Itu doa dibaca Nabi SAW. Kalau lagi majlis sama sahabatnya, beliau biasanya baca doa itu. Antum cari waktu-waktu mustajab, doakan diri antum, keluarga antum, dan negeri kita. Semoga menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Manfaatkan waktu. Ini pertanyaan bisa dibawa nanti ke masjid untuk dilanjutkan di sana. Kurang lebihnya anon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Iya, Ustaz. Makanya kita kajiannya sampai malam aja, Ustaz. Oh begitu. Sampai baik. Tutup tempat sampai wisata. Mereka. Iya. Masyaallah. Dan memang jalan Adi Subcipto ini, jalan depan ini termasuk di antara jalan kuliner. Jadi Anda kalau mulai dari sana ada Wedang Ronde ya. Kemudian ke barat dikit nanti ada Bajigur. Apa? Oh gitu, baik. Angkringan banyak di sebelah ini. Baik, berarti sampai jam berapa kita, Ustaz? Setengah 12, Masya Allah. Sanggup, Ustaz? Baik, Mas Fadli, pertanyaan pertama silakan. Baik, Ustaz. Jadi prosesnya begitu, Ustaz ya. Ana umpan lambung, Ustaz yang ngegolin. Oke, okay. Antum umpan lambung, saya sundul ke sebelah kanan. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz. Afan izin bertanya, kalau misal urusan kita rasanya sulit itu, Ustaz, apakah termasuk karena